lagi dah. Warna baju sama motornya. Hidung lancip. Lu ngapain di sini? Mau nonton gua kan? Aduh, apa-apa nggak dengar, nggak dengar. Lo ngapain di sini? Yang pasti bukan buat ngedukung lo. Bohong. Nggak usah gengsi. Perasaan itu Mondi deh. Woi, woi! Fokus dulu, ayo! Ayo, woi, fokus dulu, tes lab dulu sekali! Woi, gua ya! Perasaan gue udah capek-capek nandain baju sama helmnya. Pas ketemu, kadeannya malah gak liat gue. Sila! Sila! Gimana? Gak ada juga. Gue padahal nih ya udah muter-muter kelas terus sampai tadi gue nanya di warung sebelah, gak ada yang liat gue juga. That's true! Tata juga udah cek di parkiran, motor gue itu juga gak ada, Sila! Apa jangan-jangan Boy absen lagi? Coba deh, mendingan lo make sure lo telepon Boy. Kan percuma kalau kita muter-muterin kampus berapa kali pun, kalau bawa anaknya nggak ada di sini kan juga nggak akan ketemu. Duh, tapi gue tuh udah telepon dari tadi, nggak diangkat-angkat sama dia. Coba sekali lagi, Desila. Udah gue coba ya. Ini gue speaker. Nggak diangkat-angkat kan? Dari tadi tuh kayak gini mulu. Jangan-jangan Boy itu marah sama Sila. Karena kan Boy udah tahu Sila yang bayar anak-anak buat demo. Karena Boy marah sama Sila, jadinya Boy tuh gak mau angkat telepon dari Sila. Udah deh, lo gak usah dengerin Tata. Lo tahu kan, anak ini tuh emang parnoan. Terus parnonya ngajak-ngajak temennya lagi. Hubungannya masih solusi malah memperkeruh suasana sih. Tapi kan mungkin aja, Olin. Harusnya nih ya, Boy itu bersyukur dan sadar banget punya lo. Karena lo tuh ngerela ngelakuin apa aja buat Boy. Iya kan? Gue juga mikir kayak gitu. Sil, itu sama Herman. Itu. Anjir, dia itu sama Herman. Kalau ada Om Herman, berarti kita bisa tahu Boy di mana. Pasti kan Om Herman tahu. That's true. Oke, let's go. Let's go. Let's go.
Gimana, Yan? Boy, settingan aman? Gue suka banget. Nyaman kok. Ini gue juga oke. Kenapa emang? Lu ragu? Enggak sih, gue cuma mastiin aja. Takutnya ada kekurangan yang kalian mau dibenerin. Ya, Ger. Keren. Asik kok. Oke, gue. Oke, aman gue juga. Gimana mon motor lo? Aman? Aman. Motor lo gimana? Sejauh ini sih aman-aman aja. Oh iya, gue juga bakal pastiin jalan lo aman biar lo bisa ngalahin dia. Dok, sebenarnya lo nggak harus ngelakuin apa-apa. Yang penting lo hati-hati dan safety riding ya. Mon, lo berdua hati-hati ya di trik balap nanti. Tetap jaga keseimbangan, oke? Okay? Siap. Oke, okay, bye. Di, lo juga ya. Hati-hati. Tanpa lo ingetin juga gue bakal ngelakuin itu. Bro, mesinnya gimana? Masih oke, kan? Udah gue cek semua dan semuanya masih oke. Gue jamin 100% lo bakalan menang. Thanks, bro. Jangan sampai lupa sama tugas yang gue kasih. Lo harus bikin Mondi dan Boy celaka di area balap. Gue bakal bayar mahal untuk semua itu. Gue bakal lakuin apapun demi lo jadi leader geng serigala. Lo kenapa? Gak apa-apa.